ada jemput. Iya iyalah, ada jemput bini yang kerja. Bini udah kayak bos, naik mobil. Naik motor kan yang mau bini ya. Naik mobil. Kerja aja. Orang kaya, biasa. Jangan-jangan pergi ya? Ada. Dia katanya mau ambil ini, buku tabungan. Gue beli ikut aja terus kalian. Ikut aja itu teman-teman. Cari. Lu ambil buku tabungan. Berapa sekarang? Jadi nanti kak. Ambil lagi, kak. Bilang aja, kasih lu ambil buku tabungan doang gitu. Masa isi itu. Bisa begitu, bawa-bawa bolo juga. Hati-hati, makanya jangan sampai hilang lagi. Susah banget. Makanya kan gue masukin dalam surat itu. Itu ada kantong lu yang gede, ingat lagi. Yang kulirnya kayak ada coklat-coklat gitu. Yang gede, lu apaan? Apaan sih, mana? Ini nih, aduh. Coba aja buka. Tunggu ya. Aduh. Enggak, gua gak mau buka-buka. Nih, fotoin ini. Ini. Ya udah, itu aja. Gak ngerti, gimana? Bisa. Di sini nih, dia lagi ngomong. Kamera ini. Udah, gua angkat. Terus, itunya gimana? Mana orangnya? Ini? Enggak, ini kasih lihat. Ya tunggu, kasih lihat kan begini. Kasih lihat kan begini, begini. Tunggu nih. Nih, lihat nih, terang-terangnya juga. Lihat dong.
Mau jalan bos sekarang? Hah? Itu gimana tuh tadi paket ya? Paket mana? Mana lu, eh? Paket. Diam aja lu. Apalah lu. Lu masukin dulu di sini. Enggak bisa. Enggak diinin. Diam aja. Berapa lu? 89. Ya 99 boleh lah. Kita mending. 87 ya? 89 jadi 87 ngaco belok. 99 dah. Biar lebih banyak. Nggak bisa lah. Kita lagi. Mana ini udah masuk belum? Ini mau kebangun PT aja jadi susah nih. Ya, yang bikin susah mah dia sendiri. Nggak bisa tuh. Gak bisa apaan? Gak bisa bayar. Gak bisa bayar, ini gak masuk tuh. 88 kan? 89. Ngerampok lu. Ngerampok, ngaco belo emang nih. Coba mana sini, screenshot. Berapa duitnya? Bang BTN nih. Berapa duitnya? Jangan dipanas-panas. Terus kemarin ini dia yang nyariin ya, Boy. Duit receh ada gak? Sekarang dia yang balikin ke banknya. Ini orang emang rada kurang. Otaknya agak kurang. Kenapa? Taruh sananya dulu. Kan gua jadi papa lagi tadi. Mau ikut apa, Boh? Ke bank. Boh. Mau ikut ya? Ke sana aja. Boh. Mau ikut siapa? Apa ya aku bawa-bawa kemari? Masukin gue dulu ya uang BTN-nya, nanti gue kasih lo di jani. Hmm? Ini gue, lo transferin ke uang BTN.
ceritanya dulu nih, nanti gue kasih. Gak usah ke banknya, lu masih ikut gue deh. Nanti gue kasih ke lu uang recehnya. Duit siapa? Ha? Buat apa lagi yang uang receh? Banyak-banyak begitu. Malah nanti jadi abis. Malah jadi abis. Megangin duit receh jadi abis tarang ada. Pinjam-pinjam sini, pinjam. Pinjam-pinjam, hilang. Ya lu masukin uang BT-nya nih. Ayo Bu Abung mau ikut ya? Dia ngikut ya, Boya. Ngapain kita lewat telepon begini aja? Kayak kalau dia kayak orang halu. Nih duitnya mana nih? Ntar aja, ntar katanya. Kebanyakan halu dia kayaknya. Po, aku mau ikut ya? Ih, siapa mah? Malah tidur-tiduran bengong-bengongan. Kebanyakan duit, po, denger toh. Kebanyakan duit. Apa denger ya? Banyakin kari-kari aja, bener. Itu ketemu tuh. Bukunya ada ketemu, bang, deh. Tul. Abisin aja, Del. Buku udah ketemu, bang. Buku apaan? Ya, ada uang buku. Mana? Dia cari-cari, dia cengah buku-buku. Jadi uangnya kebanyakan, Bo. Kebanyakan, Bo. Ngerti ya, Bo? Udah bawa aja ke si Jamie. Entar ditambahin 10 miliar. Pokoknya Rama sih bayarnya udah nyebelin. Oh ya udah enggak jadi dah. Bayarnya Rama bayarnya. Iya, bayarnya Rama. Kita buat namanya jualan di semua perlu. Thank you.
ayam ya teh. Belok begitu dia nggak lihat-lihat lagi. Makin banyak permintaan makin mahal harusnya. Oh, permintaan kita rem dulu. Oh iya iya. Semakin banyak permintaan semakin susah barang. Oh, emang cara jualannya aja harus ditingkatkan biar kita jual dengan harga 250.000. Gimana sih pengen sukses kalau kayak gitu aja cara? Oh iya, tidak ada perjuangan yang mudah. Tuh bayangin beli kartimu 1 kilo. Iya iya, keren. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih banyak nih, udah dapet tadi udah keliling, pembuktiannya juga ya. Kamu nilai sendiri aja lah ya. Dari bukti ini. Jadi jangan ragu untuk bergabung di bisnis ini. Yeah. Jika orang mencibir, biarkan saja karena kesuksesan kita yang menentukan. Yeah. Jadi buat para calon baru, yeah, member dan donor Jaktim Oke Racing, satu-satunya leader yang dipercaya harus leader Agus. Leader Agus, top leader. Top leader, leader lain jangan dipercaya. Oh. Bisnis yang real cuma di Jaktim Oke Racing. Yang berkah Noriba. Noriba. Masuk ke sini happy. Restorannya nggak disuruh beli produk lagi ya? Tidak. Sampai sekali beli seumur hidup dia. Yang masuk di PT Jaktim Oke Racing. Ih, keren sekali nih, Rob. Terima kasih motivasi-motivasinya. Mobil-mobilnya juga menginspirasi. Wow, keren sekali. Asyik luar biasa. Rumahnya saya jadi terinspirasi punya rumah yang pakai Intiger. Wah, itu pakai Pesel. Lama tuh ordernya. Lama ya? Iya. Keren. Udah pokoknya. Untuk kamu yang masih butuh pembuktian ya, dokter bobot saja lagi. Ya, itu akan kita tampilkan pencapaiannya ya. Boleh. Iya. Luar biasa di sini. Oke, gua akan tutup video ini dengan tagline. Enggak usah tagline yang merah lah ini mah ya. Enggak usah ya. Ini pokoknya jangan percaya apa. Itu kayak tetangga saya ini. Jangan nitik beli nih. Penggaras ini. Yang bayar bulanan. Itu aja deh. Oh ini real? Kita sendiri kan semua Sakti ya. Terus ini leader apa nih? Dari awal lu naik itu pakai celana pendek nih kan pakai jam. Dalam sesuai filosofi kita kerja bercanda hasil luar biasa. Oh, sebenarnya saya lagi santai. Oh lagi santai ini ya? Cuman basic saya adalah pebisnis. Dan tetap ini. Oh, oke. Jadi saya mau olahraga. Iya. Kom BTM sekarang. Tahu iya kali. Kalau saya nggak begini, mas biasa aja. Oh, iya betul. Ini leader mau tentang mobil. Dan ini kayak mobil teman saya ini yang Ustaz. Mana? Ustaz, teman saya ada Ustaz. Join di PT-nya ini, PT-nya leader apa? Oke Racing. Iya. Tapi dia bilang ke saya, master aslinya mah gue nggak pernah bayar 2,5, itu gue diambil terus gue dipasangin aja, terus pas itu join itu di
kampus kan? Iya iya, kita masuk lagi. Ini kita masuk langsung. Ini katanya ada kunci tangannya. Oh, lu touring masa iya? Normal. Kita tap dulu. Anjir, keren kan? Hai, fingerprint gak? Kayak udah kayak ini ya? Hah? Kayak lampu. Mumpung sekarang. Ini karyawan. Nih. Oh. Kebang. Hmm. Itu nasi belum habis lo. Udah habis. Hari ngantor di sini. Wah, oh, buat yang pembuktian yang enggak percaya sama bisnis ini, yang ragu sama bisnis ini, langsung datang ke sini tap aja sendiri ya. Oh, rumah saya itu masih pakai gembok ini. Gitu ya. Iya, maaf. Ini rumah masa depan. 300 miliar. Ya? 300 miliar. Oke. Turi gitu. Ini waktu itu pembeliannya berapa lama tuh dari itu sini dibangun? Saya dari awalnya saya ragu sebenarnya sama bisnis ini. Oh iya, ya kan? Tapi karena top leader yang meyakinkan saya untuk bisnis ini, ya udah, saya jalani dalam waktu, masya Allah, tabarakallah. Apa ini? 3 bulan aja. 3 bulan langsung dapat rumah 300 miliar guys, luxury, masya Allah ya. Ini ada motor lewat ini gimana? Wah, ini berapa? Ini kebetulan ya, ini. Kita berwasilah di sini. Oh, jadi memang orang-orang yang butuh rumah tempat tinggal boleh masuk di sini. Oh iya, luar biasa. Baik hati banget leader rambut ini ya, dermawan. Mau masuk ke dalam. Nah, ini gimana nih? Saya enggak tahu nih gimana. Keringetan dia. Keringetan. Ya? Oh, saking luxury-nya dia bisa seperti manusia kalau kerja banyak ya. Betul. Ah, iya, benar. Dan pintar. Matikan TV. Oh, emang butuh proses ya? Butuh proses dia. Matikan TV. Oh iya. Oh iya. Capek memang ya. Capek. Iya, luar biasa. Terus, capek ada di sini. Ini ya, biasalah kalau. Luar biasa. Luar. Kalau lagi kita nyari duit kan, nggak geletak aja di sini, mas. Iya, terus. Luxury kan. Tuh. Mau istirahat. Oh, mau istirahat sampai ya. Ini mobilnya dititip di sini, Sam. Apa kesuksesan? Iya. Bukan. Karena saking larinya produk dengan keproduk. Lama kesuksesan adalah ketika harta kalian memanfaat dari sini. Cek mobil silakan. Ketika kamu asik ngebakso sambil. Tutup loh, bang, udah jam 3. Udah cepetan, sini. Ini apa nih, direnem tuh. Sini. Yang tadi. Dia nyuruhnya transfer katanya. Magil. Mau ngapain ini? Nanya tadi katanya. Mau ngapain? Tuh aku ngapain? Udah siap-siap pakai seragam. Itu mau ketemu sama dia kan si Bohau. Ya sekarang jalan. Kagak, enggak jadi jalan. Terus transfer aja katanya. Dia jalannya ntar malam. Jadi malam.
Jadi po jalan lu. Ah. Jadi jalan enggak? Sudah jalan sekarang. Enggak, dia enggak nyuruh. Hah? Enggak nyuruh. Hah? Enggak nyuruh, lagi tidur dia kayaknya. Memanggil. Iya. Siapa? Wow. Nah, lagi tidur sih sama saudara mobil. Kita kan di mana? Ngapain lu? Udah belum, Bu? Lu bener gak sih suruh di jalan? Bener. Tadi bilang enggak. Itu makanan bagaimana sih tuh? Si Nuri mau ke rumah sekarang nih ya? Sabar, Cen-cen, Bu. Maaf. Nah, mamamu bilangin, si Nuri suruh jalan sekarang tuh. Dia mau berangkat tuh. Ke rumah. Hah? Kenapa? Hmm, tolong tanyain mamanya. Sekarang gitu. Ya udah, Neng, bentar lagi ya. Oke ya. Halo. Thank you. Apa? Ayo.